Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar saudaraku? Apa kabar iman Anda? Apa kabar dengan hati Anda? Bagaimana jiwa dan roh Anda? Sudahkah ia menerima makanan sehat di hari ini? Atau mungkin Anda terlupa atau kita terlupa memberikan nutrisi dan makanan kepada jiwa dan ruh kita dan hanya fokus pada raga dan tidak pada jiwa. Akan tapi, kita selalu berusaha dan berdoa. Semoga jiwa dan juga raga dalam keadaan dirahmati oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, bahagiakah Anda hari ini? Bahagia? Bahagia karena apa? Bahagia dengan dunia Anda? Bahagia dengan wanita Anda? Bahagia dengan harta Anda? Atau mungkin dengan jabatan Anda? Atau Anda bahagia dengan Al-Quran Anda? Anda bahagia dengan duha Anda? Atau mungkin Anda bahagia dengan salat malam Anda? Sama-sama kebahagiaan. Akan tetapi, hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bak langit dan bumi. Ya, bak langit dan bumi. Dan semoga kita selalu bahagia dan mendapatkan kebahagiaan karena mengenal dan dekat dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan juga kehidupan ini, manusia, tidak ada jauh bedanya dengan sebatang pohon. Ya, kita tak jauh beda dengan sebatang pohon. Kita manusia tercipta dari tanah. Akan tetapi jiwa kita di atas mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan selalu ada di sisi kekasih kita, pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibarat pohon, sahabatku. Akarnya menancap ke bumi. Akan tetapi, pucuknya, dahannya, batangnya, dedaunan menjulang tinggi ke langit. Ya, menjulang tinggi ke langit. Menginginkan posisi yang tinggi. Begitu dengan kita. Mungkin diri selalu ada di bumi, akan tetapi hati selalu menginginkan akhirat yang abadi dan ingin dipuja dan dipuji oleh penduduk langit. Penduduk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibarat pohon. Ada pohon yang akarnya kuat menancap ke bumi. Dan batang, dahan, serta dedaunan pucuknya tinggi menjulang ke langit. Ada juga pohon yang akarnya tidak kuat menancap ke bumi. Batangnya rapuh. Serta dahannya yang malu-malu untuk muncul. Dedaunan yang tidak rindang. Ada pohon yang besar rindang, kokoh. Dan juga ada pohon yang mungkin hanya tumbuh 2 atau 3 helai daun dan rantingnya hampir jatuh, tergoyang oleh angin. Ada pohon berbuah, digemari dan disukai banyak orang, bahkan dicari-cari. Bahkan ada pohon yang bisa menjadi obat. Dan juga ada pohon yang mungkin orang berusaha untuk menghindar darinya. Tidak disukai, tidak berbuah, dan mungkin beracun. Tidak disukai manusia, bahkan hewan sekalipun. Ya, kita ibarat pohon. Tapi pohon mana yang Anda pilih? Pohon yang rindang, berbuah, akarnya tempat bersandar, dahan dan pohonnya tempat beristirahat sejenak dan menyandarkan diri. Daunnya untuk kita berlindung dan buahnya bisa dimakan atau menjadi pohon kecil, ranting yang rapuh, daun yang tidak ada dan dijauhi semua orang, bahkan menimbulkan penyakit. Semoga kita bijak dalam memilih. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda pasti memilih menjadi pohon rindang yang memiliki buah yang enak. Akarnya dan dahannya tempat beristirahat dan bersandar. Serta dedaunan rindang tempat berlindung. Dan buahnya sebagai makanan di saat lapar. Manusia yang berguna di mana saja, kapan saja.
dan menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi, hal itu tidak mudah. Tidak seperti Anda membalikkan telapak tangan Anda. Ya, benarkan dulu sang raja. Ya, sang raja. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalbu, bahwa itu adalah hati. Menjadi pribadi yang baik, menjadi pohon yang baik, menjadi pohon yang berguna yang dicari-cari, Anda harus bersihkan hati terlebih dahulu dan Anda harus perbaiki sang raja. Agar ia bisa memerintahkan anggota-anggotanya. Bersihkan karat-karat yang sudah melekat. Hapus noda-noda hitam yang mulai menempel. Dan siram ia dengan wahyu-wahyu ilahi. Jangan lupa, beri nutrisi setiap hari. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Mendengarkan cerita-cerita terdahulu yang menggugah hati. Ajak untuk selalu takut kepada pencipta. Ajak ia selalu untuk mencintai pencipta. Agar ia juga mencintai makhluk. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati sudah bersih, ia akan mampu untuk memerintahkan tangan, mengambil, menggerakkan atas izin dan juga ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati sudah dibersihkan, ia akan mampu melihat kebenaran yang sudah dititipkan Allah ke atas dunia ini. Ia akan berusaha untuk memerintahkan mata, melihat hal-hal yang hanya diridhoi oleh sang kekasih. Telinga begitu juga adanya. Hati dan jiwa, kaki, dan semua anggota badan. Sahabatku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang baik. Menjadi pohon yang berguna. Menjadi pohon yang diidam-idamkan. Kita harus dekat dengan pencipta. Karena kalau kita sudah dekat dengan pencipta, maka pencipta akan tuntun kita kepada jalan yang benar. Sahabatku, mungkin hati Anda belum tergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin hati Anda masih ada karat-karat maksiat yang sangat sulit untuk dihapus. Ya, saatnya Anda menelisik kembali. Cobalah obati penyakit tersebut. Ada setidaknya tiga cara bagaimana Anda bisa membersihkan hati.
melihat apakah ia masih berfungsi atau sudah mati dan tidak berguna lagi. Tidak bisa menerima kebenaran dan bahkan hanya bisa melihat kepada kebatilan. Yang pertama, Anda harus melihat hati Anda ketika Anda bacakan kalam-kalam ilahi. Apakah dia bergetar, sahabatku? Apakah ia takut? Apakah ia rindu? Atau hanya biasa saja? Ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, takutkah ia? Bergetarkah ia? Ketika mendengarkan ayat-ayat surga, rindukah ia? Jika iya, maka hati Anda masih hidup. Tapi jika tidak, tidak takut dan tidak rindu lagi, waspada. Anda tidak bisa menjadi pohon yang berguna. Sahabatku, seiman dan seakidah, yang mudah-mudahan kita semua diridhai dan dicintai oleh kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pasti bertanya, kalau seandainya hati Anda atau hati kita semua belum bisa hadir, belum bisa bergetar ketika membaca kalam ilahi, mungkin kita perlu cara yang kedua. Ya, perlu cara yang kedua. Periksa hati kita ketika kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bertanya kapan? Dalam salat, saudaraku. Ya, dalam salat. Mungkin kita bisa periksa. Apakah hati kita lalai ketika kita menghadap kepada pencipta kita yang memberikan segala bentuk nikmat, walaupun kita tak meminta, walaupun kita bermaksiat, tapi Allah masih cinta. Apakah itu hadir saat kita menghadap Sang Pencipta, yaitu di dalam salat kita? Atau dia lalai, saudaraku? Hanya jasad saja yang menghadap, akan tetapi hati penuh dengan angan-angan, penuh dengan bayang-bayangan, penuh dengan segala sesuatu yang remeh-temeh, melanglang buana entah kemana, sehingga
dia tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia benar-benar khusyuk, takut, mengharap, dan mencinta kepada Yang Maha Mencinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, kemudian tersungkur, bersujud, dan semuanya benar-benar menghadap. Ya, seperti apa hal yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya tentang apa itu ihsan, maka Nabi kita menjawab, seakan-akan kita beribadah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak melihat, sesungguhnya Allah melihat kita. Ya, di dalam ibadah yang sungguh agung, ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, ibadah yang agung, tentu Anda bisa untuk cek dan melihat apakah hati Anda masih hidup ataukah ia sudah mati, tidak berguna lagi. Atau mungkin Anda masih mengeluh bahwa Anda belum bisa menemukan hati Anda, apakah masih hidup atau sudah mati. Baik, kita akan dengarkan langkah terakhir, bukan saya, tapi apa yang disampaikan oleh orang-orang saleh terdahulu. Ya, melihat apakah hati masih hidup atau sudah tidak berguna lagi ketika mengingat hidup setelah kehidupan ini. Mengingat pemutus kelezatan. Mengingat hal-hal yang mungkin dihindari banyak orang, yaitu kematian. Ya, kematian, saudaraku. Kematian. Ketika Anda berusaha, kita semua berusaha untuk mengingat kematian, apakah hati bergetar? Saya rasa tidak. Tidak. Sebagai manusia yang normal, mengingat kematian adalah sesuatu yang membuatnya berpikir. Bahkan orang-orang yang mungkin jauh dari agama ini, karena dia yakin nanti ada hari di mana mulut dikunci, lidah tidak bisa berbohong lagi, hanya tangan, kaki, mata, dan telinga yang berbicara. Dan itulah seadil-adil untuk memutuskan suatu perkara. Ketika hati Anda tidak bisa hadir dalam mengingat kematian, mungkin saya akan sampaikan belasungkawa untuk kita semua bahwa hati kita sudah mati. Hati kita sudah mati. Ketika hati kita tidak lagi bergetar, ketika mendengar kematian dan mengingat kematian, Anda tidak bisa lagi menjadi pohon yang berguna, pohon yang baik, pohon yang rimbun, pohon yang memiliki banyak buah, manis lagi lezat,
batangnya yang kokoh, besar, akarnya, tempat bersandar, tempat berteduh, tempat beristirahat yang berguna dan dicari orang-orang lain. Akarnya menancap ke bumi, akan tetapi dahan dan pucuknya ada di langit. Semoga kita menjadi orang-orang. Raga ada di bumi, akan tetapi hati dan juga jiwa selalu berada di langit dan mengingat akhirat, kampung yang akan kekal abadi selamanya. Semoga risalah pendek ini bisa kita amalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.